sahabat Jok Farm. Dalam video kali ini kita kembali berjumpa. Kita akan menjelaskan teknik pemupukan dan bagaimana idealnya melakukan pemupukan jeruk nipis. Saksikan. Sahabat Jok Farm, kita akan melakukan pemupukan. Nah, dengan lahan saya seperti ini, saya biasanya memupuk itu dengan NPK. Ya, NPK. Umur nipis saya sudah lebih kurang 3 tahun. Saya pemupukan itu ya tergantung rekan-rekan, tapi kalau saya biasanya 2-3 on per batang. Kalau saya sih sudah punya takaran seperti ini. Ini lebih kurang 3-4 on ya. Hari ini saya tidak terlalu memaksa untuk melakukan pemupukan. Saya memupuk satu batang lebih kurang 2 on. Cara memupuknya seperti ini rekan-rekan. Saya ambil ya. Karena beberapa minggu yang lalu nipis ini telah saya bersihkan. Diupayakan dibersihkan dulu ya rekan-rekan sekitaran batang nipisnya ya, dikeliling seperti ini saja. Mudah-mudahan lebih kurang 2 minggu atau ya lebih kurang 2 minggu lah ke depan atau 1 minggu kita akan melihat nipis ini akan muncul bunga ya, akan muncul bunga. Berdoa rekan-rekan, alangkah baiknya jika lo kita sudah memupuk seperti ini di sore hari, kita berdoa biar nanti malam atau besok lah sudah turun hujan sehingga penyerapan nipis ini boleh berjalan dengan maksimal. Rekan-rekan, demikian pemupukan yang biasa kami lakukan. Dan dengan melakukan seperti itu, kami sudah mendapatkan hasil yang baik ya. Mohon tetap kami diberi masukan dari rekan-rekan semua sehingga channel ini semakin berkembang. Salam semangat!